Ini ada di sebelah kiri saya, itu ada Honda Bipro dari Tangerang. Dia juga mengikuti kejuaraan Kejurnas 150. Oke, kita tanya-tanya yuk persiapannya. Karena setelah diperhatikan kemarin prestasi dari posisi dari Delu Agung dan Ivan Almaja cukup oke. Selamat pagi, Bung Gobin. Pagi. Bung Gobin, kita ingin bertanya-tanya sedikit nih. Untuk menghadapi seri ini nih, kemarin juga kita lihat posisinya juga cukup baik. Dan apakah hari ini Honda Bipro itu optimis untuk mendapatkan hasil terbaik di hari ini? Ya, saya sih berdoa aja ya, semua anak-anak semua bekerja dengan baik semua. Kita minta doanya aja untuk semua supaya mendapat hasil yang terbaik di race 2 lagi ya, Mas. Oke, setelah tadi melakukan warm up nih di kelas 150, bagaimana dengan kepercayaan diri dari Honda Bipro? Ya, semoga bisa rombongan depan lah, Mas. Oke, selamat bertanding dan good luck. Come on.